Saya masukkan tapenya dan hati-hati seratnya ya. Kita masukkan seperti ini. Welcome back again to my YouTube channel. Kali ini saya akan membuat cemilan ini di sore hari ini, guys. Mumpung keluarga saya pada ngumpul di sore hari ini, bagaimana kalau saya akan bikin godok-godok tape. Ini tapenya. Saya cobain dulu ya. Ada asupnya. Langsung aja kita buat ya. 300 gram tepung terigu. Mau saya tambahkan vanila bubuk biar dia wangi. Saya tambahkan soda kue. Soda kuenya saya tambahkan sedikit garam. Saya tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Ini saya aduk-aduk dulu. Saya bikin lubang di tengahnya seperti sumur. Saya pecahkan 1 butir telur. 1 butir telur. Dan saya aduk. Saya tambahkan susu cair, atau kalau kalian pengen menggunakan air putih aja boleh, atau misalnya santan. Saya bikin setengahnya dulu, susu cair. Ini saya masukkan tapenya dan hati-hati seratnya ya. Kita masukkan. Saya aduk. Saya tambahkan lagi susu cairnya. Seperti ini. Tadi tapenya saya gunakan kira-kira 150 gram ya. Ini saya aduk seperti ini. Dan sekarang kita mau goreng. Sekarang saya goreng ya. Saya goreng. Sekarang saya balik ya. Ini saya balik. Seperti ini. Ini sudah bisa diangkat. Sudah bisa diangkat. Saya plating ya guys. Ini godok-godoknya sudah matang semuanya. Wah. Wadaw, this is it. Godok-godok tape ala Lepranwood.